Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah akan segera berakhir. Ini artinya umat Islam akan segera memasuki bulan Muharram sekaligus tahun baru Hijriyah. Berdasarkan penentuan awal bulan Zulhijjah yang akan berakhir pada tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah di hari Selasa tanggal 18 Juli 2003 Masehi, maka tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Bulan Muharram merupakan bulan yang penuh kemuliaan. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram selain Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Pada bulan Muharram, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ibadah yaitu berpuasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Melalui hadis tersebut diketahui bahwa dengan banyak melakukan puasa di bulan Muharram adalah ibadah yang sangat baik. Kita bisa menjalankan puasa tersebut sebanyak 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau jika memungkinkan dan sanggup menjalaninya adalah sepanjang bulan Muharram. Kebanyakan orang hanya berpuasa di hari Tasu'a dan hari Asyura, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram saja. Namun, sebagian orang ada juga yang berpuasa di hari terakhir dari bulan Zulhijjah dan kemudian dia melanjutkan dengan berpuasa di hari pertama dari bulan Muharram. Menurut sebagian ulama, mengkhususkan puasa di hari terakhir bulan Zulhijjah, apalagi dilanjutkan dengan puasa di hari pertama bulan Muharram, hukumnya adalah sunnah dan diperbolehkan. Terdapat beberapa riwayat yang dijadikan dasar mengenai kesunahan berpuasa di hari terakhir bulan Zulhijjah dan kemudian dilanjutkan berpuasa di hari pertama bulan Muharram ini. Di antaranya adalah riwayat yang disebutkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa diriwayatkan dari Sayyidah Hafsah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpuasa di hari terakhir bulan Zulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan menjadikannya sebagai pelebur dosa selama 50 tahun. Dan puasa sehari di bulan Muharram sama dengan puasa 30 hari di bulan lainnya. Para sahabat beriman, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, sebagai penutup dan pembuka tahun Hijriah, kita diperbolehkan untuk berpuasa di hari terakhir bulan Zulhijjah. Dan kemudian kita dilanjutkan dengan berpuasa di hari pertama bulan Muharram. Jika kita memperhatikan awal bulan Muharram adalah jatuh pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2003 tahun Masehi, maka bagi yang sudah terbiasa rutin puasa Senin dan Kamis, ini adalah waktu atau kesempatan emas untuk menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru tahun Hijriah dengan amalan puasa. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, menutup tahun yang lalu dengan puasa dan membuka tahunnya akan datang dengan puasa, dan Allah Ta'ala menjadikan kafarah atau terleburnya dosa selama 50 tahun. Dan puasa sehari di bulan Muharram sama dengan puasa 30 hari di setiap bulannya. Dan yang pasti tentunya, amalan ini juga membukakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan atau kesalahan yang telah dilakukan. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, untuk cara praktek puasanya dan baca niat puasanya seperti ini. Bagi kita yang akan berpuasa di awal bulan Muharram, yaitu di hari Rabu tanggal 19 Juli, kita dapat meniatkan puasa Muharram seperti inilah niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumal muharrami lillahi ta'ala. Yang artinya,
saya niat puasa Muharram karena Allah Ta'ala. Dan kemudian di hari Kamis, tanggal 20 Juli, kita dapat meniatkan puasa Kamis yang diniatkan juga sekaligus puasa Muharram seperti ini niatnya. Nawaitu soma yaumal khamis wa syahri muharrama sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa pada hari Kamis dan puasa bulan Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Sahabat beriman, kita dapat meniatkan puasa tersebut pada malam hari. Malam hari ini setelah terbenamnya matahari atau ba'da maghrib, atau lebih afdolnya lagi di waktu sepertiga malam, di antara di atas jam 1 malam hampir menjelang subuh, atau waktu sahur lebih afdol lagi. Kemudian untuk baca doa berbuka puasa, kita dapat menggunakan redaksi doa seperti ini. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu zahaba zamau wabtalallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya, ya Allah, untukmulah aku berpuasa, atas rizkimulah aku berbuka, telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan semoga pahala telah ditetapkan insyaallah. Demikian para sahabat beriman, usahakan dapat menutup tahun Hijriah dan membuka lembaran tahun ini. Kita beribadah kepada Allah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan keberkahan serta ridho di bulan yang suci ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimaknya hingga akhir. Hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.